Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we're going to find out a little bit more about the Malaysian flag. This video was suggested by brother Muhammad. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestions. Stay tuned, guys. We'll be right back with a video. Welcome back, guys. Inshallah, we're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Assalamualaikum. Ini bendera Malaysia. Yelah, rasanya memang semua orang patut tahu. Tapi tak ramai orang yang tahu apa nama ni. Jalur Gemilang? Bukan. Itu nama keseluruhan bendera. Nama ni. Nama bentuk bintang 14 bucu ni. Sebenarnya bentuk yang sangat unik ni yang dalam sejarah peradaban manusia hanya ada pada bendera negara Malaysia ada nama dia. Iaitu Tetradecagram. Dan rasanya semua orang tahu bahawa bintang ni dia pecah 14 untuk melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tapi bentuk tetradekagram ini miliki satu rahsia yang masih tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Macam mana sebenarnya nak lukis bentuk bintang pecah 14 ni dengan tepat dari kecil dulu pun macamlah susah nak lukis bendera Malaysia sebab sangkut setiap kali sampai bahagian lukis bintang tetradekagram ni. Setiap kali kelas semi markah jalur gemilang kena potong sebab lukis bintang pecah 14 tak pernah jadi. Tak apa, kalau korang macam saya tak pandai lukis bentuk geometri, ada satu alatan ajaib yang dah digunakan beratus-ratus beribu-ribu tahun yang boleh menyelesaikan masalah ni. Alatan ajaib ini kita boleh gunakan untuk melukis bentuk-bentuk geometri dengan sangat tepat. Jangka lukis. Sekarang ni kita sedang diuji dengan cuaca yang panas berterusan. Beruntunglah kita semua yang mendapat sumber bekalan air yang mudah, sejuk dan enak. Tapi tak semua antara kita yang mendapat nikmat sedemikian. Ada banyak sekolah tahfiz contohnya yang mendapat bekalan air yang tak tertapis dan mereka bergantung kepada sumber air bawah tanah. Jadi bantu kami untuk menginfakkan unit penapis air untuk mahad tahfiz di sekitar seluruh Malaysia. InsyaAllah akan menjadi sumber pahala yang berterusan. Jadi hanya klik pada pautan di bawah untuk mulakan menginfak sekadar yang anda mampu. Dengan menggunakan jangka lukis, kita boleh melukis bentuk-bentuk geometri seperti pentagon dengan sangat tepat. Kemudian daripada bentuk poligon yang terhasil, kita boleh melukis bentuk bintang. Bentuk bintang ni apa benda sebenarnya? Bentuk bintang adalah apabila kita memanjangkan setiap sisi poligon sampai dia bersilang antara satu sama lain. Contohnya daripada bentuk pentagon ni, kita dapat menghasilkan satu bentuk bintang 5 bucu yang dipanggil pentagram. Pentagram. Korang jangan letak teori konspirasi macam-macam pula dalam video aku. Dia tengah belajar pasal bentuk je. Tapi tak semua bentuk poligon yang boleh menjadi bintang. Tiga segi contohnya, kalau kita panjangkan macam mana pun dia tak akan bersilang. Macam tu juga bentuk empat segi. Diorang ni tak akan mampu menjadi bintang. Sedih pula. Dan bintang ni juga ada tahap-tahap dia. Contohnya daripada bentuk septagon ni yang ada 7 sisi, kita boleh panjangkan dia menjadi bentuk bintang septagram. Tapi tak habis cerita lagi sebab kita boleh memanjangkan lagi menjadi satu bentuk bintang yang lebih tirus. Jadi bentuk bintang yang pertama kita panggil sebagai septagram tahap 1 dan bentuk bintang yang kedua ni pula kita panggil sebagai septagram tahap 2. Okey, itulah sedikit sebanyak pasal geometri bentuk bintang. Sekarang kita balik semula pada bendera Malaysia. Bentuk bintang 14 bucu pada jalur gemilang kita ni, yang pertama sekali, macam mana kita nak lukis dengan jangka lukis? Dan soalan yang kedua, ini bintang tetradekagram tahap berapa sebenarnya? Okey, sekarang akhirnya jom kita melukis bentuk bintang bucu 14
yang paling tepat dalam hidup kita. Sebab kita sekarang dah ada jangka lukis, jadi mesti kita boleh melakukannya. Okay, jadi jom mulakan. Nak lukis macam mana nak mulakan pun untuk lukis bintang bucu 14 ni? Dan bolehkah kita bina satu bintang bucu 14 yang sangat tepat dengan hanya menggunakan jangka lukis sebenarnya? Boleh ke? Dan untuk menjawab persoalan ni, saya ada buat kajian dan mendapati bahawa memang tak boleh. Mustahil. Jangka lukis tak boleh melukis bintang tetradekagram. Dan soalan ni sebenarnya dah ditanyakan sejak beribu-ribu tahun yang lepas. Apabila orang Yunani dulu, mereka boleh membina poligon dengan 3 sisi, 4 sisi dan 5 sisi menggunakan jangka lukis. Tapi kemudian mereka bertanya satu soalan, bolehkah mereka membina semua nombor poligon walau apa pun nombor sisi dia? Jawapannya, tak boleh. Tak boleh. Sebab ada satu peraturan yang dipanggil sebagai kebolehbinaan. Dan peraturan ini dibuktikan menerusi teorem Gauss-Wanzel. Jadi sebuah poligon boleh dibina dengan menggunakan jangka lukis serta pembaris kalau sisinya bersamaan dengan 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan seterusnya. Tapi poligon tersebut tak boleh dibina kalau jumlah sisinya bersamaan dengan 7, 9, 11, 13 dan 14. Jap. 14? Itu bentuk bintang pada jalur gemilang kita. Jadi rupa-rupanya menurut matematik, kita tak boleh melukis bentuk bintang pada jalur gemilang dengan tepat. Bukan salah korang tak pandai lukis, tapi salah matematik. Jadi itulah dia pengajaran video kali ini. Ha, rupa-rupanya kita memang tak boleh lukis bintang pada bendera Malaysia dengan tepat. Paling-paling pun kita boleh agak-agak aje. Memang kita tak bersalah sebab ini dibuktikan dengan matematik. Tapi sebenarnya tak juga. Sebab dalam sejarah ada sebilangan manusia yang rupa-rupanya merupakan master. Mereka adalah pakar menghasilkan bintang bucu 14. Dan bukan setakat melukis bintang tetradekagram. Mereka boleh menghasilkan satu corak berulang-ulang secara infinity. Sehingga menghasilkan satu corak yang sangat indah. Iaitu tak lain tak bukan tamadun Islam pada abad 9 Masihi di Kahirah dan Damsyik. Orang Islam menjadi master dalam geometri sebab dalam kesenian Islam, mereka tak melukis makhluk bernyawa. Jadi corak geometri menjadi obsesi buat mereka. Dan kemahiran umat Islam mencorakkan bintang 14 pucu ni dikagumi oleh ahli matematik barat yang mengkaji macam mana mereka membuatnya. Teknik melukis bintang tetradekagram ini antara lain diajarkan oleh Abul Wafa Al-Buzjani pada abad ke-10 Masihi dalam kitabnya Fima Yahtaju Ilahi As-Sani' Min A'mal Al-Handasa, iaitu tentang apa yang ahli seni perlu tahu tentang pembinaan geometri. Caranya adalah mereka memulakan dengan melukis heptagon, iaitu poligon 7 sisi. Ingat, poligon 7 sisi ni termasuk bentuk yang tak boleh dilukis oleh jangka lukis, tapi ahli kesenian Islam berjaya menghasilkannya dengan anggaran yang sangat tepat. Kemudian daripada poligon 7 sisi dalam bulatan, dijadikan ia kepada 14 sisi. Disambungkan menjadi poligon bintang bucu 14 tahap ketiga, sehinggalah kemudian disambungkan lagi menjadi bintang bucu 14 tahap keenam. Jadi rupa-rupanya bintang bucu 14 pada bendera Malaysia kita ni adalah pada tahap yang keenam. Tak pernah terfikir pun kan? Dan sekarang kita pun tahu macam mana orang dulu-dulu menghasilkan bentuk tersebut. Ini satu dimensi pengetahuan baru terhadap bendera yang kita cintai. Jadi kibarkan bendera anda dengan megah. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So now you guys probably would saw me, you know, at the beginning of the video, I was quite interested and I was, you know, just listening to see what he's going to say. Through the middle of the video, I got bored. I'm like, what is he trying to point out? What is he trying to say? And at the end, I was surprised. I was like, wow, okay. So once you listen, he kind of starts getting into the idea of this star and how you can actually draw it. And then he goes back into the history of Islam and how the Muslims basically came up with the idea to be able to draw this. So you have to draw a couple of different shapes, and on the sixth level, you're able to draw this 14-sided star, which is on the Malaysian flag. So it was a 9-minute video just to explain that, but I thought maybe it was a little bit long to explain that, but overall it was good. It was interesting. I learned something new, which was cool. So thank you very much, guys, for suggesting it. I hope you guys like this video too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.